Hari ini kita bakal lanjut lagi anime dari Oshinoko episode ke-6 yang berjudul Mencari Jati Diri. Let's go, lanjut aja. Oh, ada yang mau berhenti. Bahkan ini siswa di sekolah aku sering mengejekku. Ada yang mau mundur dari reality show-nya. Agak ada ketekanan sih. Itu beneran? Ah, kirain gue beneran ah, toto acting doang. Iya, gak boleh. Sebenarnya nggak boleh kalau lagi kontraknya belum habis terus kayak tiba-tiba mundur, kayak melanggar pelanggaran denda, bisa denda. Iya benar. Ada orang bertindak konsisten, tidak selalu menarik perhatian. Juga ada yang tidak selalu mencorok dan jarang muncul di depan kamera. Pakai nama panggilan sekarang, aku. Subscribernya naik. Akan melepaskan penjepit daging. Dicatat semuanya gitu. Orang kebahagiaan mana anjay? Kekenyangan. Enggak dong. Sampai pernikahan anjay. Thank you.
Menjual keaslian tapi ke menjual kepalsuan. Ya kan acting ya. Berbohong adalah caranya untuk melindungi diri sendiri. Oh, ini syuting ya, ini syuting bukan realita. Zona aman. Kayak ya udahlah figuran aja aku. Cenderung berharap. Jadi Akane ya? Waktu berperan dia. Harus dia jadi pusat perhatian. Harus meninggalkan kesan di setiap episodenya. Jadi kayak NPC gitu, sama kayak aku. Iya, nggak boleh sponsor. Ya, benar. Ya, benar. Thank you.
TikTok. Endorse, endorse guys. Iklannya ini maksud itu endorse. Track om. Waduh, komennya. Kita jahat. Ya, jadi jahat. Udah mau berakhir, cepet amat. Wow. Lawan balik. Oke, jadi kayak bersaing secara sehat ini ya. Nah lo, beneran. Kayak gitu maksudnya tuh, skinship. Dia kurang skinship dia. Kenapa? Iya berdarah. Ya karena kuteknya. Bisa gitu ya, karena kuteknya yang jadi kayak kebeset gitu. Tapi sebenarnya mereka berteman sih ini. Tapi mereka temenan sih, seru juga ya. Direkam. Apa tuh?
Ah, gua nggak bisa bacanya. Gimana nggak translate-nya? Langsung komennya. Langsung. Tapi begitu mereka meminta maaf, itu artinya mereka mengakui kesalahan mereka. Jika kau mengaku sudah berbuat salah, maka kami telah... Wait. Artinya mereka mengakui kesalahan mereka. Jika kau mengaku berbuat salah, maka kami boleh menyerangmu, kan? Tapi saat kau viral karena hal buruk, itu hal terburuk yang pernah viral. Ya ampun. Harusnya gak usah dibaca. Ya, ada pepatah kayak misalnya ada kasus viral apa, mungkin sehari dua hari itu bakal hilang dengan sendirinya, kayak gitu. Dia mendengar semua netizen mengkritik gitu loh. Itu kan buat terlalu banyak tekanan gitu. Dia diam aja dulu sementara. Dia kerja dari kecil, udah kayak masuk jurusan acting gitu. Terus dia nganalisis gitu dalam catatan kecil gitu. Dia less acting. Wah, kalimatnya. Tapi nyatanya emang gitu guys, di dunia per-idolan ya, lu gak boleh sama sekali berbuat kesalahan. Ima enjoy shiteru Akane tte ko Dararai no geki de shuen yattete mecha
Waduh. Waduh, identitasnya dibongkar SMP. Wah. Waduh. Lagi badai ya? Waduh. Ya. Siapa tuh? Wah, kuat. Wah, kuat ditolong. Ditolong aku. Ku bisa. Aku suka banget sumpah. Aku suka banget perbandingannya aku gitu. Dia dia baca grup mungkin kali ya. Mau kemana gitu. Kan si Akane bilang mau beli makanan dulu, terus karena temannya satu lagi ngapain, jangan badai di luar bahaya kayak gitu kan. Aku tiba-tiba dorongin, oh my god. Sampai sini dulu episode dari Oshinoko episode ke-6. Seru ya, makin seru ya, gue suka nih. Oh my god, aku tuh kayak dikit-dikit dia memantau tapi care gitu. I love it. Dah, sampai sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagikan ke semua makhluk di dunia nih. Oke, gue bakal lanjut anime terus. Jadi tunggu aja, oke? Dadah.